Informasi lainnya, Partai Demokrat dan Partai Gerindra dikabarkan tengah melakukan pendekatan dan saling colek-mencolek untuk bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Komunikasi dan saling colek-mencolek ini kabarnya sudah dilakukan para pengurus kedua partai, Demokrat dan Partai Gerindra. Partai Gerindra membuka pintu selebar-lebarnya kepada Partai Demokrat jika merapat ke Koalisi Indonesia Maju. Sebelumnya, Ketua Umum Gerindra sekaligus bakal calon Presiden Prabowo Subianto juga telah bertemu dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Pacitan, Jawa Timur 20 Mei 2023 lalu. Kita berharap ya, karena kan ini Pak SBY, Partai Demokrat dan Mas AHY ini kan sudah dua kali mendukung kami di dua pemilu terakhir. Kalau bisa sih yang ketiga nih kita hat-trick didukung Demokrat.